Disinilah kita mulai perjalanan Muslim Traveler ke Jawa Timur. Ya, lihatnya, ini lihatnya ya. Lebih kalem, refleksi ya? Refleksi perundungan gitu. Cukup, masih, saya ganti framing. Oke, lagi merhatiin lagi mbak, sekali lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Pohon di sini rata-rata umurnya sudah 200 tahun loh, wow, diameternya, nih, tangan aku aja sampai gak cukup. Cut, nice. Saya sendirian tuh. Gimana Mas Arif? Hujan Mas Arif? Wah, ini saya sih nggak penting, tapi kamera yang penting. ini ditemani oleh Mas Nanda. Siap. Dari mana Mas Nanda? Kalau saya local people sini. Ini syuting apaan? Masuk-masuk kayak gini tuh. Malah mental ya. Shot. Saya ngalih dengar orang sana dulu ya. Satu tag lagi sana. Oke. Okay. Coba nyiapin dong sini. Wah, gimbal dulu ya. Karena makin banyak waktu nih. Makin banyak waktu. Tahu ngopi ngolah pikiran, kamu punya pikiran. Saya nanya aja ngalirnya. Iya ngalir, cuman butuh jalan tuh biar nggak monoton gitu lah. Oh iya, siap okay. Ini secara ilmiah, karena di sini mayoritas petani dan peternak, karena ini merupakan sebuah tradisi. Nah itu ke pengaringan kopinya itu dia kering sendiri atau emang ada proses pengaringan yang dijadikan? Ada proses. Ada prosesnya. Oh gitu. Kopi yang makanya salah satu kalau petiknya itu kulit aninya tidak terlalu banyak. Asik juga ya, bisa sambil nyanyi deh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, dari bawah. Menumbuk ini asik juga ya, bisa sambil nyanyi nih. Na na na, na 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 na. Nyanyi apa gue? Setelah saya nyobain, saatnya saya yang nyobain. Semoga sukses. Semoga sukses. Saatnya gimana? Ini bukan OKOC. Ini terus ini buat. Ini jepit. Ini jepit. Hah? Ini buat mompanya. Oh. Gitu. Semangat. Kuat bawa lagi. Oke, dipot sampai kencang aja. Tekan lagi kuat. Agak jauh. Yeay. Hey. What? Ratu dikilik-kilik boleh.